projek mega kalau tanah sendiri, usaha swasta kan tidak halang. Tapi kerajaan, tumpuan kerajaan mestilah projek yang saya sebut tadi, yang menjana pertumbuhan ekonomi, kemudian jaga green lung, kehijauan, dan juga soal perumahan rakyat dan soal-soal keselesaan rakyat macam gerai dan warung yang agak international standard, yang bersih tapi yang indah. Sebab itu saya tangguhkan, patutnya kita luluskan struktur pelan struktur Kuala Lumpur itu bulan ini, tapi saya tangguhkan sehingga akhir Mei untuk membolehkan ada input berdasarkan pindaan. Pindaan pelan struktur itu tidak dihebahkan lagi. Jadi yang dihebahkan hanya pelan struktur asal, kemudian ada cadangan pindaan. Cadangan pindaan itu sudah pun diluluskan di peringkat pegawai. Tapi saya beritahu, edarkan plan itu supaya ahli-ahli politik, syarikat-syarikat dan juga NGO dan juga pakar-pakar lain bagi pandangan mereka terakhir. Jadi saya beri sehingga akhir Mei untuk bagi pandangan. Ini proses ini sudah berlaku hampir 7-8 tahun dah ya. Jadi saya tidak mau panjangkan lagi, tapi bagi ruang satu bulan lebih ini bagi orang bagi pandangan lagi dan kita baiki.